الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد مرحبا فضي أستاذ في مجلس يتقوى السوغاو sahabat-sahabat dari PPZ Pusat Pungutan Zakat Wilayah dan seterusnya para jemaah, buaya, sahabat-sahabat, adik-adik yang dikasihi sekalian. Kita semua orang Islam kan dalam ni? Tak tanya soalan apa macam tu sekarang. Dan kita semua orang beriman kan? Apa tanda kita ni orang beriman? Atas surau lah Ustaz. Semayang lah. Saya malam ni insyaAllah kita cuba bincang satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang tanda-tanda orang beriman. Dan malam ni kita pilih satu hadis yang membicarakan tentang tiga tanda orang beriman. Tujuannya apa? Tujuannya di hujung nanti kita nak check diri kita ada tak sifat ni? Ada tak tanda-tanda ni? Kita check dengan Ustaz bilang tiga ni. Alhamdulillah aku ada tiga ni. Alhamdulillah. Moga-moga iman kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cek tiga ustaz sebut ni ada satu dua lagi tak ada ni. Ha. Maka kita kena baikilah. Sebab ni Nabi kata tanda-tanda orang beriman. Kita baca dulu. Hadis ini sangat it's very simple, ringkas, tapi dia diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih dalam kitabnya hadis 40 tu. Jadi hadis kita nak baca ni adalah salah satu daripada hadis dalam hadis 40 Imam An-Nawawi. Saya baca dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم. Hadis muttafaqun alaih. Ini level hadis yang paling tinggi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ni ada buat live Facebook ke? Oh, ada ni ada. Ni live surau. Ni Putrajaya. Masya-Allah. Kepada yang tengok kat Facebook, yang pertama tolong tulis sikit kat ruangan komen, suara saya jelas ke tak? Jelas. Ini kalau tak jelas dia orang adjust. Yang kedua, tolong tekan butang share. Yang ketiga, kena rajin datang surau je, jangan juga jangan tengok kat Facebook je. Ha, mungkin yang tengok kat live ni akak-akak yang uzur tak dapat datang ataupun mungkin ada yang balik kampung baru ni on the way lagi, tak apalah. Tapi kalau yang kat atas ni, datanglah juga kat surau. Supaya kita mendapat barakah berada dalam majlis ilmu. Ini online ni, musim COVID baru ni, ni antara hikmahnya. Alhamdulillah. Ada orang tengok? Ada mata tak? Ada mata? Tengah buat
kerja dari rumah. Ah, tengah buat kerja dari rumah. Bagus. Semoga diberkati insya-Allah. Sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil dengar kuliah. Senyum sikit. Ini antara hikmah COVID baru ni juga. Subhanallah. Kita kuliah duduk kat rumah je, duduk cakap seorang depan laptop. Tapi alhamdulillah, kita duduk kat Shahlam. Orang ni dari Johor, dari Sarawak, dari Singapura, dari Brunei, orang Malaysia yang duduk di Australia. Alhamdulillah, manfaat teknologi kita. Alhamdulillah. Okey. Jadi hadis ni yang pertama sekali diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Level hadis yang paling tinggi. Dia dalam Islam hujah kita. Kenapa awak buat begini? Sebab Quran suruh buat. Itu hujah kita. Sebab apa awak kata ni tak boleh buat? Sebab Quran larang. Itu hujah kita. Dan ni sebab apa awak buat begini pula? Sebab dalam hadis yang sahih Rasulullah sebut begini. Itu hujah kita. Sebab apa awak buat ni? Dah itu nenek saya dah buat gini dulu. Itu bukan hujah Islam. Kalau kita kata tok nenek saya memang buat gini dari dulu lagi, itu bukan hujah Islam. Itu hujah kaum Nabi Ibrahim ketika menyembah patung berhala. Bila Nabi Ibrahim tegur, sebab apa sembah patung? Tok nenek kita dari dulu sembah patung. Jadi dari dulu, itu bukan hujah Islam. Hujah Islam Al-Quran yang paling tinggi, yang paling kuat. Nombor dua, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis Nabi ini pun ada banyak kategori. Yang paling kuat yang diriwayat hadis mutawatir itu dari segi penriwayatan, dari segi sahih hasan dia yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Okey, tak apalah. Jadi hadis yang kita baca ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka falyaqul khairan aw liyasmut. Maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Satu. Maknanya orang beriman, antara tandanya kalau dia cakap kebaikan ataupun diam. Itu tanda yang pertama. Yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka dia muliakan jirannya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia muliakan tetamunya. Ada riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kita bunyi macam benda kecil, tetapi Nabi sebut ini tanda orang beriman pada Allah dan hari akhirat. Okey. Perkara seterusnya, kenapa dalam hadis ini Nabi sebut siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka gini, begini, begini. Kenapa Nabi tak sebut beriman pada Rasul, beriman pada kitab, beriman pada qada-qada? Kenapa tak sebut? Kenapa tak sebut? Sebut beriman pada Allah dan hari akhirat sahaja. Ukur iman ada berapa? Ukur iman ada berapa? Enam. Kenapa Nabi sebut dua ni je? Ustaz, janganlah tanya. Kuliah dah lah. Okeylah. Sebab nampak suspend belaka. Sebab saya biasa tanyalah ustaz kan. Ni ustaz lah tanya. Ada yang bila ustaz tanya, yuk bunyi belakang tiang tu. Sebab apa? Kan kita belajar rukun iman ada enam. Tapi sebab apa Nabi? Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka dia taklah bercakap yang baik ataupun diam. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka muliakan jiran. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka muliakan tetamu. Sebab apa sebut dua je? Allah dan hari akhirat. Sebab benda gaib. Allah, hari akhirat.
Qada dan qadar bukan benda gaib. Bagus ayanda kita. Bagus jawapan. Sebab Allah hari akhirat itu perkara gaib. Tapi Rasul pun perkara gaib juga. Kita tak nampak dah sekarang. Tak sempat dengan zaman. Sebab apa lagi? Tinggal kat sini ke ayanda kita ni? Masya Allah. Barakallahu fiik. Sebab apa lagi? Rasulullah sebut dua je ni. Ustaz kuliah je lah. Disebab gini. Bila Rasulullah nak cerita tentang tiga perkara tadi, cakap yang elok ataupun diam, muliakan jiran, muliakan tetamu, takkanlah setiap ni Rasulullah nak bilang enam. Siapa yang beriman pada Allah, pada hari akhirat, pada Rasul, pada kitab, pada qada qadar, pada hari kiamat, hendaklah. Lepas tu bilang pula enam. Rasulullah bilang dua ni, beriman pada Allah dan hari akhirat, dia merangkumi semualah. Merangkumi semua. Saya nak jemput datang makan nasi rumah saya gini, boleh? Takkan saya nak cakap, saya nak jemput datang makan nasi, kemudian lauk ikan goreng, lauk kuah ni, lauk sayur, saya kena sebut belaka semua tu. Saya sebut saya nak jemput datang makan nasi. Maksudnya sekali dengan lauk lah. Jangan pula bila tetamu sampai, saya angkat nasi saja. Dia panggil itlaqul juz'i wa iradatul kulli. Tak apalah. Maknanya bila Rasulullah sebut siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, kira merangkumi semualah. Semua yang penting ialah nak highlight tiga perkara. Dan tujuan kita baca hadis ni bukan untuk kita lepas dengar ni, oh betul Ustaz, kalau gitu jiran saya tu tak beriman, mana tak ada tiga ni. Oh, kawan saya kat ofis tu Ustaz, tak ada langsung tiga yang Ustaz sebut ni, tak beriman lah. Tak, bukan untuk kita tengok orang lain. Tapi tujuan kita belajar adalah untuk cek diri kita. Saya ingat itu ada baca, tak ingat dah kata-kata ni. If you are looking for false, kalau kamu tak apa dah, tak apa dah, cukup dah, cukup dah, tak payah, cukup, cukup dah, biar ready je. Sebab orang ramai tengok awak duk pasang tu, nanti saya pun nak tengok juga. Biar cukup dah ni. Kalau nak buat live, biar ready awal-awal. Jadi tak ingat dah benda. When you are looking for false, bila kamu nak cari salah, jangan guna teropong, gunalah mirror. When you are looking for false, don't use microscope ni, tapi guna, use a mirror. Kalau kita nak cari salah, kita guna teropong, kita guna teropong, tak payah letak bawah. Kalau kita nak cari salah, kita akan guna teropong, kita akan jumpa salah orang. Tapi gunalah a mirror, cermin. Bila kita cari cermin, kita nampak siapa? Allah, aku duk marah kat bini aku, rupanya aku yang tak pernah tolong dia. Aku asyik komplain je isteri aku, dia seorang duk uruskan anak 5 orang. Bila kita cari salah isteri guna teropong, jumpa tak? Memang akan jumpa, tapi lebih baik kita guna cermin. Tu pun nampak kita. Aku ni asyik komplain suami aku je. Aku pun tak masuk asyik suruh dia beli. Maksudnya, kat ofis, kalau kita cari teropong, guna teropong, cari salah office mate kita, jumpa banyak lah. Tapi kenapa kita tak guna cermin? Begitu juga bila kita baca hadis-hadis, bila kita datang dengan kuliah, bukan untuk kita teropong salah orang, tetapi untuk kita guna, jadikan cermin, cari silap diri kita. Kalau ada silap diri kita, orang yang hadir majlis ilmu yang berjaya, bila dia datang majlis ilmu, dia dengar ayat Quran ke hadis ke apa yang ustaz-ustaz sebut, Allah, kena tak pala aku malam ni, aku kena baikilah. Itu orang berjaya. Orang yang gagal, oh, dengar kuliah ustaz ni perli akulah ni, ustaz tak kenal pun dia, jumpa-jumpa kat surau ni je, tapi nak buat macam ni, ayat Quran dan hadis Nabi, ulama sebut, ini memang berkait dengan realiti kita. Tak ada niat nak perli, nak kata kat orang pun, tetapi untuk faham hadis ni. Jadi orang berjaya, Allah kena tak pala aku, alhamdulillah, nasib baik Allah gerakkan hadis malam ni, nasib baik malam ni tak tidur, biasa tidur, jadi mana dengar sikit.
Kita alhamdulillah. Ini orang yang berjaya dengan majlis ilmu. Okey. Jadi, apa yang pertama tadi? Tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang pertama? Saya mana-mana tempat saya pergi ceramah kuliah, kalau ada orang perempuan, saya akan semangat lebih nak ceramah. Bukan saya jenis gatal. Ada dah bini kat rumah tu yang jadi saya semangat lebih sebab ramai akak-akak kita ada tu tengok macam ambil nota kan. Kita berceramah bila nampak orang tulis nota, itu yang jadi semangat lebih tu. Dan mana-mana saya tempat saya pergi, orang lelaki kebanyakan dia terus hafal. Ada seorang ambil nota, okey lah, alhamdulillah. Wakil boleh lah. Biasa orang lelaki dia terus hafal, alhamdulillah. Tapi hafal dia tu masih dalam surau je lah. Bila keluar, apa tadi beriman? Tak apa, tak ada periksa pun ustaz. Okey, yang pertama yang disebut, siapa tanda orang beriman pada Allah dan hari akhirat, yang pertamanya apa? Falyakul khairan aw liyasmut. Dia bercakap perkara baik atau dia diam. Okey, yang pertama, mana lebih baik? Cakap yang baik ke diam? Ada yang kata diam, ada yang kata cakap benda baik. Ni khilaf ulama Putrajaya. Mana lebih afdal, berkata yang baik atau diam? Sebab apa diam kak? Tak apa. Tak kena berdiri tak kursinya. Semua betul jawapan. Sebab apa kak kata diam lebih baik daripada bercakap benar? Ada orang nak tolong? Ni yang kita sebut tadi bercakap yang baik. Sebab apa bercakap yang baik lebih baik daripada diam? Ha? Nama apa? Ha? Yang kita nama apa? Sa'ad. Ha? Sa'ad. Sa'ad. Masya Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Asal mana ni? Kedah. Oh, Allah Ustaz. Ha? Kau langgar? Langgar? Alustak langgak kangak. Ada signboard tu kan. Alustak langgak kangak. Siang kangak kena langgak ni alustak. Oh memang dia tinggal sini betul jaya. Tak beliak. Beliak. Beliak kampung. Teruk. Belajar orang Terengganu belajar cakap Kedah. Sebab apa? Cakap yang baik. Sebab apa cakap? Sebab kita Nabi sebut tadi, orang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka cakaplah yang baik ataupun diam. Okey, kita faham dah. Tapi antara dua tu mana lagi afdal? Cakap yang baik ke diam? Yang kita kata tadi cakap yang baik. Kak belakang kata diam lebih afdal. Kenapa diam? Kenapa cakap yang lebih yang baik lebih afdal? Sebab Nabi berdakwah. Sebab Nabi berdakwah, maksudnya dia bercakap yang baik. Masya-Allah. Iyalah tu. Yang pertama sekali, betul dah apa yang dia kata tadi tu. Yang pertama sekali, tengok Nabi sebut apa? Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka bercakap yang baiklah atau diam. Nabi sebut apa dulu? Cakap baik dulu. Itu dah clue dah. Cakaplah yang baik atau diam. Itu clue yang pertama. Dalam senarai itu Nabi buat cakap baik dulu. Yang kedua, bagaimana yang kita sebut tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Maka berdakwah ini dengan cara ajak orang. Ajak orang kepada Islam, itulah cakap yang baik. Wa man ahsanu qawlan memang da'a ilallah. Siapa lagi yang lebih baik percakapannya nak banding dengan orang yang ajak manusia kepada agama Allah? Jadi kita selesai dulu. Bercakap yang baik itu lagi afdal daripada diam.
Antara sebabnya lagi, bila diam, kita selamat diri kita. Bila cakap yang baik, kita ajak orang lagi pada kebaikan. Bagaimana contoh, katakanlah saya cakap, saya baca, okey ni zikir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca setiap kali lepas subuh. Orang pun amal. Jadi bila itu saya cakap kebaikan, ada ramai lagi orang yang dapat manfaat. Dan tak semestinya nak cakap kebaikan ni, ustaz. Kita kat ofis, jom waktu rehat kita sembahyang Zuhur. Kita cakap kebaikan, ajak orang sembahyang. Kita cakap dengan sahabat kita COVID hampir 2 tahun pun ni, ada orang tutup kedai, ada orang buang kerja. Kita ni gaji berjalan je. Walaupun work from home, Allah bagi rezeki kita tak putus. Lepas moratorium siap boleh tukar kereta buat down payment. Ramai pun ni orang jual kereta cerita, tak lepas COVID ni, lepas pada moratorium, ramai orang tukar kereta rupanya. Dah 6 bulan bitih ni tak kena potong. Buat down payment pula. Kita bercakap, kita kena bersyukur pada Allah, rezeki kita tak putus sampai sekarang. Itu bukankah bercakap kebaikan? Bahkan dia balik rumah tegur isteri dia, eh abang rasa rumah kita macam luas je hari ni. Oh, tu kau lansir. Eh, sedaklah masa awak ni boleh buka restoran lah. Kembang isteri ni makan tambah 2-3 pinggang tak pernah puji. Hargai lah sikit. Itu bukankah itu bercakap kebaikan? Abang nak makan apa lagi? Esok saya masak lagi. Kasman. Bercakap kebaikan. Kalau dia tu bos, masuk pejabat, dia menyapa staff dia, okey ke ni? Oi, nampak cegah je. Bukankah itu bercakap kebaikan? Bercakap kebaikan ni banyak. Sama ada dia berdakwah, dia ajak orang pada kebaikan, memberi salam, cakap kebaikan tak? Cakap kebaikan. Jadi ciri orang beriman, percakapannya adalah kebaikan. Dan sekarang orang bukan sahaja bercakap dengan mulut, orang bercakap dengan apa sekarang? Jari jemari. Dulu pelik kita baca ayat Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna. Allah sebut di hari akhirat nanti, mulut manusia kena seal. Mulut tak boleh cakap. Wa tukallimuna aydihim. Yang akan bercakap di hari akhirat nanti adalah tangan-tangan manusia. Mulut kita boleh, takkan tangan bercakap hari akhirat. Ni tangan duk cakap. Tangan duk maki hamu orang. Tangan duk share fitnah orang. Tangan duduk apa ni, apa orang panggil ni, kutuk peribadi ni, kutuk fizikal ni, boleh istilah dia tu, body shaming. Yeah. Tangan sekarang, tangan yang menipu, tangan yang riak. Tenangnya bertahajud pada saat ini. Dia kalau tak buat status gitu, kalau tak tahu dia bangun tahajud. Indahnya membaca Quran sendirian sementara menunggu azan subuh. Tangan cakap. Tangan nak letak duit dalam tabung surau tu, rezeki dari Allah, kita kena bersyukur. Tak, kalau tidak orang tak tahu dia buat pahala. Tangan wa tukallimuna aydihim. Quran bagi tahu lama dah, rupanya zaman sekarang. Tapi ada juga tangan-tangan yang membuat kebaikan, yang share tangan dia edit poster kuliah, share kat situ, share kat sini. Ni yang tengah dengar live ni, tangan dia tekan butang share. Dah share dah? Tulis di komen sedang menonton dari mana. Beritahu saya yang menonton tu dari mana. Tulis komen, kita nak dengar. Beritahu dari mana menonton. Ada? Saya dah 2 tahun duduk main ceramah depan laptop. Saya suka baca komen. Tapi sekarang ni bila live kita tak nak baca komen, kita lebih utamakan yang hadir.
Tapi yang sama online pun moga-moga diberkati juga. Tu sambil duduk sandar atas sofa je tu dengar kuliah. Tapi banyak cabaran kalau dengar kuliah online, eh? Ambil dengar kuliah masuk WhatsApp. Tapi tak apalah, something is better than nothing. Falyakul khairan aw liyasmut. Cakap yang baik ataupun diam. Cakap yang baik. Sama ada dalam rumah tangga, kita suami isteri, cakap yang baik. Jangan cakap duk maki hamun. Allahu akbar. Banyak sangat tengok cerita orang putih, dengar lagu orang putih, maki hamun tu berada di bibir mulut dia. Caruk maki hamun. Cakap perkara yang baik. Saya tak tahulah. Ada orang tanya, ustaz, saya ni bukan nak maki ustaz, tapi memang bahasa kita bunyi macam maki, tapi tak maki. Betul ke gitu? Orang negeri mana? Ada orang Melakau kat sini? Ada. Betul ke gitu eh? Kalau dia jumpa kawan-kawan dia tu Melakau. Betul ke kalau dia jumpa kawan-kawan, "Oi, celaka kau lah abang. Hawa lama tak jumpa." Betul? Ha, betul. Betul gitu? Oh, dia sayang bukan maki. Lagi akrab. Lagi tinggi maki lagi. Abang lah hawa semua keluar. Jadi hati-hati sikit kalau jumpa orang Terengganu. Kalau kita duduk hawa lah hawa, dia pun, "Yelah Natan, aku sayang kat rumah." Oh, lagi tinggi darjat maki tu lagi akrab. Oh, power. Ni geng-geng asap pedas. Allah. Tapi kalau sebenarnya, ya, maknanya kita tak ada niat nak maki. Tapi ini yang kita kata, ini yang saya sebut di awal tadi. Hujah agama kita adalah ayat Quran dan hadis. Dah dulu lagi ustaz, mak ayah atuk nenek dia dulu cakap kalau sayang memang hawau lah habau. Dari dulu bukan dalil. Dari dulu bukan hujah. Maka kita kata apa? Moga-moga atuk nenek kita yang guna bahasa itu, mereka ni bukan nak maki. Moga-moga diampunkan dosa mereka. Moga-moga Allah ampun. Mereka bukan niat nak maki. Tapi kita sekarang, bila kita belajar hadis Nabi, Nabi kata, bercakaplah yang baik atau diam. So nak teruskan tak lagi? I love you, yalah. Ini saya nak bagi tu kaedah bila kita belajar. Okey, kita faham ustaz, kita tak kata untuk nenek kita, orang tua yang ada sebut labah tu, dosa dia orang, tak beriman. Tak, dia orang tak ada niat. Dia orang tak ada niat nak makan hamun. Tapi kita tak boleh katakan ini sebagai satu hujah. Saya pun kena teruskan. Tak. Kita baiki lah sebab kita belajar dah. Apa hujah kita? Hujah kita Nabi sebut, orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat, sebutlah yang baik. Atau diam. Bukan ustaz? Ni ada pula orang Melaka menonton marah ni. Saya orang Melaka, sah, okey lah kalau gitu saya tak nak sebut dah sebab hujah saya adalah hadis Nabi. Bukan hujah saya, dari dulu lagi sebut gini, tak ada niat maki pun. Nah, itu bukan hujah. Ini cara agama nak membaiki diri. Dan ini cara kita yang belajar dengan ilmu, oh aku kena baiki. Jelas? Ada satu keluarga tu, di hulu lah, hulu Terengganu. Jadi keluarga ni keluarga yang jaga agama, jaga aurat anak-anak perempuan, jaga solat. Tapi bahasa percakapannya jenis kasar tadi lah. Kasar bahasa dia, ya Allah. Kalau utara sebut punggah. Bahasa dia memang kasar. Tapi dia ni keluarga yang baik, keluarga yang beragama. Tapi bahasa mak dengan anak dengan ayah cakap aku kau je. Tapi biasa gitu. Ada sekali orang datang nak merisi Kak Long. Kak Long, jadi mak pesan, mak kata Kak Long, ada orang nak datang merisi Kak Long. Nanti Kak Long duduk dulu kat dapur,
sediakan air, kuih, tunggu mak panggil. Mak kau sembah-sembah tu kejap, lepas tu mak kau panggil, Kak Long masuk lah, Kak Long masuk, ingat cakap lembut. Mak pesan dah, mak, mak tahu dah bahasa dia lah, ingat cakap lembut tadi. Tak, haa okey lah mak, tak berah. Orang pun datang nak merisi, duduk sembah-sembah dengan mak kejap. 10 minit mak pun panggil, Kak Long, bawa masuk air tu. Dia masuklah dengan pakaian yang sopan, aurat, jalan, bawa air, bawa kuih. Dia pun letak kat meja, dia pun tengok kat tetamu. Silalah mentega kedara. Lembut. 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 Silalah mentega kedara. Ambil senyum. Orang datang beristik cepat-cepat minum air. Okeylah kita orang balik dulu, apa-apa kami maklum balik nanti. Semai pak balik. Oh, lembut sungguh. Ya Allah. Silalah mentega kedara. Sebab dia dah terbiasa. Dia dah terbiasa. Sebab tu kita kata Nabi sebut orang beriman dia akan baiki percakapan dia. Ada seorang guru saya, masya-Allah, dia cerita dia, saya tanya dia, "Ustaz, pernah tak mimpi jumpa Rasulullah?" Dia kata, "Saya pernah mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang ada bersama Rasulullah Sayyidina Abu Bakar." Saya kata, "Rasulullah sebut apa?" "Cakap yang baik." Itu je dalam mimpi dia. Cakap yang baik. Habis lagi benda lain tak ada, ayat itu je. Subhanallah. Cakap yang baik. Dan memang beliau seorang yang percakapannya yang sangat baik. Di kita hari ini Rasulullah dah pesan, bercakap yang baik ataupun lebih baik diam. Samalah juga kadang-kadang kita orang lelaki balik rumah tu, isteri letih dia kerja, letih dia urus anak-anak, dia punya percakapan tu power kan. Sampai ayah yang tak bersalah pun kena marah juga. Sian ayah. Dia masa kelas online dulu, yang anak-anak darjah 1, darjah 2 tu, yang temankan anak, siapa yang lagi garang kalau teman? Ayah teman ke ayah mak teman kan? Masa kelas online, yang teman anak kelas tu, kalau ayah temankan ataupun mak temankan, siapa yang garang? Macam tak berani nak jawab. Yang depan mak lagi power kan, ayah relax je. Kalau buat latihan anak ajar 1, ajar 2 tu, kalau ayah yang temankan, sekejap je siap, betul tak? Ayah bagi jawapan. senang kerja. Kenangan tu, kenangan zaman PKP, mesti ramai orang yang merindui. Saya ingat anak saya yang ajar 2, ada hari, biasa mak dia lah yang temankan. Sekali tu saya temankan, dia duduk tepi laptop, anak kelas, ustazah masuk. "Okey sayang, buka buku surat 42 kita nak nyawa. "Ya ustazah." Mak dia dengar lepas tu, "Tak payah lah, main nak jaga lah." Dia panggil sayang. Tapi saya tak tahu dia panggil kat saya ke kat anak tu. Allah, kita patut semangat nak teman. Ya Allah. Cakaplah, cakaplah. Kita ni biarlah jadi orang yang orang kenal dia, cakapan dia baik-baik. Kita sebenarnya dikenali dengan ini akhlak. Inilah sebenarnya akhlak. Kita ketika kita seorang bos di pejabat, staff kita buat silap, tak salah kita marah pada staff, tapi cakaplah yang baik. Tapi buat salah, salah buat berulang benda sama, boleh tak kita marah? Boleh. Tapi marah itu bercakaplah yang baik. Ada ke ustaz marah tapi bercakap baik? Ada. Dia beza marah cakap yang baik dengan marah maki hamun, mengaibkan, mengungkit, memalukan dia. Itu falyakul khairan aw liyasmut. Anak kita, boleh tak kita marah pada dia? Boleh tak kita marah anak? Boleh. Tapi jangan maki hamun.
Apatah lagi jangan sebut perkara-perkara yang negatif pada anak, takut jadi doa. Malah belajar, tak faham, tak reti, takut itu jadi doa. Baik kita kata, kena rajin belajar, kena pandai, daripada kita sebut malahnya, jangan, takut jadi doa. Ingat, tak faham je belajar ni, jangan. Kita kena sebut belajar ni kena faham. Ini kita sebut tak faham, itu jadi doa kita. Na'uzubillah, apatah lagi mak-mak sebut. Ada seorang mak ni, dia tak tahan sangat dengan perangai anak, tak tahan, akhirnya terkeluar. Anak beruk, dia cakap kat anak dia sini. Si baik anak dia diam, kalau anak dia jawab, oh saya anak beruk, mak beruk sebut. Jangan jadi doa. Nak marah, nak beletek, silakan, tapi cakaplah yang baik. Jangan maki hamu, takut jadi doa. Auliasmun ataupun diam. Kita antara bercakap yang baik, amar makruf nahi mungkar. Cakap yang baik kena tulis. Kalau tak boleh nak bercakap pun tulislah kat Facebook, kat status. Allah dah uji kita COVID. Bila tak ada COVID ni, kita nak bangkit balik, cari rezeki, kerja balik, anak-anak boleh belajar dengan baik. Janganlah duduk buat maksiat banyak sangat. Janganlah anjurkan perkara konser-konser yang maksiat. Macam kita nak cabar Allah. Tak boleh nak cakap pun tulis, cakap dengan jari. Atau ada orang yang tak setuju perkara-perkara ni, kita tolong sokong, tolong share. Kita tak nak Allah Ta'ala murkai kita. Allah bagi dah 2 tahun, ambil iktibar lah. Nah, cakap yang baik. Falyakul khairan aw liyasmut. Masing-masing ada peranan sebenarnya untuk berdakwah. Ada orang buat live gini, ada orang dia ambil kata-kata tok-tok guru, para pendakwah, disebarkan. Tapi pastikan kalau nak kok tu, kata-kata yang betul, jangan silap. Yang silap kok pula, nanti jadi fitnah kat kawan tu. Jadi bercakaplah yang baik. Dan percakapan yang baik ini, action speak louder than word. Percakapan kita itu anak-anak akan contohi. Anak-anak akan ikut. Anak-anak akan ikut. Cakap cakap baik, anak-anak akan ikut. Ada mak yang dia suka sebut perkataan gila. Best gila. Kat restoran tu sedap gila, gila semua. Jadi anak-anak pun tu ikut-ikut perkataan. Beza kalau mak ayah yang sering sebut di mulutnya perkataan insya-Allah, anak-anak ikut. Anak-anak ikut insya-Allah. Mak ayah yang kalau suami bersin sebut alhamdulillah, isteri dah sebut ya rahmakallah, yahdikumullah, yuslih balakum. Anak-anak akan ikut percakapan kita. Saya ingat saya alhamdulillah lah, taklah banyak beramal, tapi antara yang saya selalu suka baca doa Nabi Sulaiman. Saya suka baca doa Nabi Sulaiman dalam surah An-Naml ayat nombor 19. Ini doa murah rezeki ni. Agak cantik tu, bagus kak. Surah An-Naml, surah semut tu, An-Naml ayat nombor apa tadi? 19. Ada doa dalam tu, doa Nabi Sulaiman. Ayat 19 tu panjang. Ayat nombor 19 tu yang kisah Nabi Sulaiman berjalan dengan tentera dia. Lepas tu Nabi Sulaiman dengar semut cakap. Semut kata, "Eh, semut-semut, tentera Sulaiman datang. Lalu sembunyi cepat, nanti kena pijak." Bila Nabi Sulaiman dengar bahasa semut ni, Nabi Sulaiman faham bahawa ini satu nikmat dari Allah. Memahami bahasa binatang, serangga, ini nikmat dari Allah. Jadi bila ini satu nikmat, aku kena apa? Bersyukur. Jadi dalam ayat 19 tu, fatabassama dhahikan wa qala. Nabi Sulaiman bila dengar bahasa semut, dia senyum. Dia pun kata, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya." Itu doa dia. "Rabbi auzi'ni," ya Allah, ilhamkan aku
supaya bersyukur di atas nikmat yang kau beri padaku. Itu doa dia. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, ilhamkan aku supaya bersyukur atas nikmat yang kau beri padaku ini. Itu doa Nabi Sulaiman. Panjang lagi. Kan sambungan dia, tapi saya biasa baca sampai kat situ. Ya Allah, ilhamkan aku supaya bersyukur atas nikmat. Sebagaimana Nabi Sulaiman bila nampak semut, dengar bahasa semut, faham, dia faham ini satu nikmat. Lalu Nabi Sulaiman kata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, ilhamkan aku supaya bersyukur atas nikmat. Faham bahasa semut. Jadi saya kalau makan lauk sedap, ada isteri masak lauk yang kita suka, budu dengan poyok je, makan banyak. Jadi bila makan sedap, ikan goreng, ikan singgah tu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Bagaimana Nabi Sulaiman ketika faham bahasa semut, dia keluar doa ni, ya Allah, ilhamkan aku supaya bersyukur. Kita makan sedap, Rabbi auzi'ni an ashkura, ya Allah, ilhamkan aku syukur makan poyok budu sedap ni. Kadang-kadang balik jalan jam, dalam highway, ada kereta tepi jalan rosak, naik temperature, kita kereta kita selesa je, aircon okey, semuanya Allah boleh tidur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Kadang-kadang ada urusan, orang-orang beritahu, orang settle dah, Rabbi auzi'ni an ashkura, nikmat, ya Allah, ilhamkan aku supaya bersyukur. Sebab apa saya kata doa ni doa murah rezeki? Sebab apa? Sebab doa ni minta Allah pandu kita supaya bersyukur. Dan Allah janji dalam ayat yang lain, siapa yang bersyukur, Allah tambah rezeki. Jadi kita minta Allah tolong kita supaya bersyukur. Tapi saya nak beritahunya, percakapan kita ni anak-anak dengar. Dia duduk selalulah gitu kadang-kadang duduk isteri, Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura. Dengar tu sampai periksa anak yang okey sikit, Rabbi auzi'ni. Jadi sekali tu dengan anak siapa itu, Mahir ke? Ada orang kecil tu lah. Saya kata, okey, Abi nak ajar doa eh, ikut. Rabbi auzi'ni. Dia pun, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta. Habis lah dia baca. Saya kata, Habis baru nak ajar ni. Macam mana belajar kat sekolah ke? Tak, dah kan habis selalu baca. Rupanya, bila kita duduk selalu tu, dia orang dengar budak kan, dia lekat. Jadi demikianlah bila kita berbicara tentang bercakap kebaikan. Kalau ayah tu selalu maki hamun mak, kalau asyik bergaduh, kalau sebut kata-kataan tak elok, itulah yang anak dengar. Kalau kita selalu sebut kataan insya-Allah, itulah yang melekat pada dia. Jom kita pergi mandi kolam, insya-Allah. Insya-Allah hujung minggu ni abang nak ajak pergi makan KFC, insya-Allah. Itu yang akan ada di mulut dia. Tanda orang beriman, falyakul khairan aw liyasmut. Cakaplah yang baik ataupun diam. Isyak dah kita ni. Dah sampai ke apa kuliah? Boleh sikit lagi. Boleh. Esok kerja kan? Bukan malam ni lah, esok. Sikit lagi lah. Kita ambil yang kedua. Wa man kana yu'minu billah. Oh, ni pun besar ni. Yang kedua, barang siap. Tadi kita cek ni, kita lah ada cakap tu. Lada kita ni jenis cakap, ada kadang yang tak elok, baikilah sikit-sikit. Sebab Nabi kata, tanda orang beriman. Kalau kita jenis komen kat Facebook maki-maki tu, baikilah. Yang kedua, siapa yang beriman pada Allah, maka muliakan jiran. Allahu Akbar. Sini duduk berjiran tak? Ada tak masalah kejiranan? Mic pasang sampai keluar tak ni? Ke mic dalam surau je? Sampai keluar? Bagus. Siap, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, dia akan muliakan jirannya. Dalam riwayat yang lain ada hadis Rasulullah sebut, fala yu'zi jarah, jangan menyakiti jirannya. Dalam hadis yang lain Rasulullah pernah bersumpah 3 kali, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah,
tu dia tu tak beriman. Demi Allah, dia tu tak beriman. Demi Allah, dia tu tak beriman. Sahabat tanya, siapa tu Rasulullah? Apa tiga kali bersumpah kata dia tak beriman? Lalu Rasulullah kata, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Seseorang yang jirannya tak tenang hidup disebabkan perangai tak elok dia. Nabi bersumpah tiga kali. Beritahu, orang yang menyusahkan jiran, orang ni Nabi kata tak beriman. Sedangkan dia datang surau, selalu datang surau. Ya, dia datang surau, tapi kucing yang dia pelihara tu asyik berak kat rumah jiran. Ramai ngangguk tu, tu mangsa tak kucing tu. Kita nak pergi kerja makan kasut, nak keluar, poik, pijak tak kucing. Dia pelihara kucing. Ingat, Nabi bersumpah tiga kali. Nabi kata tak beriman. Ini saya bukan nak beritahu salah pelihara kucing tau. Pelihara kucing bagus. Tiru Abu Hurairah. Kucing ni makhluk Allah. Tapi membiarkan kucing berak kat rumah jiran, kat pasu bunga jiran, kena kereta jiran. Orang yang beriman dia takkan biarkan. Orang beriman, dia nak pelihara kucing, dia akan sediakan tempat untuk kucing berak. Beli pasir. Allah Ustaz, kalau macam tu susahlah. Tak payah pelihara. Bukan anak awak, anak kucing. Saya cat lover Ustaz. Bagus awak cat lover. Ustaz, saya tengok kucing tepi longkang, jatuh dalam longkang, cedera, saya ambil, saya rawat, saya berkat besar pahalanya. Moga-moga dapat doa daripada makhluk Allah tu. Dan lepas dia sehat, dia berak kat rumah jiran saya Ustaz. Itu salah kucing kan? Kucing yang berak. Ni saya tak kata akak yang berak kah? Tapi kita kena jaga. Saya minta maaf kalau ada dalam surau sekarang ni yang memang pelihara kucing, silakan pelihara, tapi ingat, jangan menyusahkan jiran. Habis saya nak buat macam mana Ustaz? Buatlah macam mana. Saya ada kawan saya yang pelihara kucing, dia ajak kucing dia berak masuk dalam tandas. Cuma kucing tu tak pandai nak flush je, tak lapar. Tapi dia ajar. Nak berak macam orang beriman. Ada yang pernah mendengar hadis ni, dia ni sangat suka pada kucing, akhirnya dia jual kucing, dia bagi kat orang lain. Sebab dia kata dia tak boleh nak kawal, dia menyusahkan jiran. Dia sayang pada kucing. Tapi bila dengar Nabi sebut macam ni, Nabi bersumpah tiga kali tak menyusahkan jiran, saya bagi kat orang dah kucing saya Ustaz, sebab saya tak boleh nak jaga. Sayang, tapi saya tak nak menyusahkan jiran. Jangan kata saya anti kucing ni. Saya bukan anti kucing. Saya anti orang yang menyusahkan jiran. Sebab Nabi pesan begini. Dan bukan anti pun sebenarnya baca hadis ni nak beri peringatan. Ada lagi yang kata tu, cerita lagi Ustaz, sambung lagi bak tak kucing, sambung lagi, sambung lagi. Dan lama dah saya tunggu ni Ustaz, lama dah. Ada orang beli rumah mahal-mahal, bayar tiap-tiap bulan 3,000, 5,000, 7,000 sebulan. Tapi pokok bunga dia pagi-pagi tak kucing ada. Sian. Jangan, kita jangan jadi jiran yang menyusahkan jiran. Sebab Nabi bersumpah tiga kali. Nak pelihara kucing, silakan, tapi jaga elok-elok. Bayangkan jiran kita nak pergi bercuti, siap-siap, happy hari cuti, nak masuk kereta, poik, anak pijak tak kucing, masuk pula bawa taik dalam kereta. Bukan saja dia marah ke tak kucing masuk dalam kereta, sampai suami isteri ni jadi bergaduh, kita tak kucing orang. Betul tak? Eh, ramai angguk. Dan sebab bila kena bak tak kucing bak, laki pula kata, awaklah masuk, awaklah masuk, saya tak tahan lah. Gaduh suami isteri, gaduh, hilang, spoil mood orang nak pergi bercuti. Kisnya taik kucing kita. Bukankah kita menyusahkan jiran tu? Nabi bersumpah tiga kali, Nabi kata tak beriman orang menyusahkan jiran. Jaga elok-elok. Sekali lagi saya minta maaf kalau ada dalam surau kita ni orang yang pelihara kucing, jaga, jaga. Macam saya kata awal tadilah, orang yang dengar kuliah yang berjaya, Allah saya baik kat Ustaz sebut orang ni, aku tak perasan kucing aku selama ni, aku kena jagalah. Itu orang yang berjaya. Orang yang gagal, Ustaz ni jenis anti kucing. Bukan anti kucing, nak peringat. Apa lagi yang menyusahkan jiran selain pada kucing? Parking.
Sini parking khusus tak? Setiap lot rumah dia parking masing-masing ke free and easy? Random. Ada yang ajak ni parking double, parking pakai tu orang angkat side, angkat side mirror pula dah. Handbrake. Lepas tu kena pecah cermin tu. Jangan pecah cermin. Ini semua menyusahkan jiran. Kat sini tak tahulah ada ke tak. Kalau kat rumah flat tu, motosikal pun masuk dalam lift. Motosikal dia naik masuk dalam lift. Dia ni tanam pokok bunga dia tingkat atas. Sehingga pokok bunga basah habis orang rumah bawah tu. Yang jenis buang pamper lepak pun tingkat. Jangan menyusahkan jiran. Kalau yang jenis rumah bertingkat, yang rumah teres, cara rumah teres, yang rumah kampung, cara rumah kampung. Rumah kampung dia bakar sampah, asap masuk rumah jiran. Ulama menyebut sampai peringkat kita nak renovate rumah, cek jangan sampai ganggu angin cahaya ke rumah jiran. Sampai macam tu. Kita tanam pokok, daun asyik jatuh ke rumah jiran. Buah tak pernah sampai. Untung banget. Buah tak pernah sampai, daun dia jatuh ke rumah jiran. Jaga-jaga. Kalau yang jenis rumah teres, banyak kes ganggu parking jiran. Macam mana ustaz, saya suami isteri kereta, atau anak saya ada kereta, ada menantu pula kereta. Awak nak ada 14 kereta pun silakan. Yang penting jangan susahkan jiran. Ustaz, habis saya nak parking kat mana? Jauh, nanti bahaya. Siapa suruh beli kereta banyak-banyak? Keperluan ustaz. Ha, keperluan mana-mana nak jaga. Pasang alarm, kunci. Realiti. Yang penting jangan menyusahkan jiran. Jadi kalau parking ni biasa rumah teres kan? Jangan buat kerja. Nabi sebut dalam hadis, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, jangan menyusahkan jiran, muliakan jiran. Tu tak masuk. Kalau cerita zaman para sahabat, ada masakan kepala kambing sup, orang ni bagi ke jiran, orang ni terima ambil sikit bagi ke jiran, lah sekali 7-8 kali pindah-pindah sampai ke rumah yang bagi balik kepala kambing. Aik, macam kenal je kambing, senyum punya dia tadi. Tu payah lagi kita nak buat. Ya. Mampu buat, okey. Jaga hati juga. Kadang-kadang kita nak makan durian Musang King tu, kita Musang King mahal. Bau rumah jiran. Saya kata kalau beli durian tu susah hati sama nak buang kulit, buang biji, tak siapa hal rumah. Takut jiran bau. Dahlah kita tak hulur kat dia. Nak ulu pula pun pak, mahal kan, kita pun kesian juga dia, takut kolesterol kan, waktu tak ulu tu. Takut bahaya ke juga kolesterol, dia tak bagi lah. Allahuakbar. Kadang-kadang anak kita main mainan-mainan yang mahal. Kalau boleh ada, ajak-ajak anak jiran main sekali. Itu boleh beli mainan. Ini memuliakan jiran. Kalau tak boleh nak kongsi, pesan kat anak itu, main dalam rumah je lah. Siap anak jiran tengok. Jaga hati jiran. Ini memuliakan jiran. Sifat orang beriman, dia fikir dia. Dia nak renovate rumah. Sini rumah ni kan? Ke teres je ni? Bama kan? Kalau yang jenis rumah teres, nak renovate, beritahu jiran. Ji, saya nak renovate sikit. Kita request. Kita bayar kontraktor kan? Saya nak untuk renovate rumah saya, pastikan pasang canvas. Saya tak nak ada batu, ada debu pergi ke rumah jiran. Kita bayar kan? Eh tuan, kita renovate je, kita tak buat benda tu. Awak nak buat tak? Kalau tak, saya cek kontraktor lain. Pasang canvas, supaya saya tak nak ada debu, ada batu, jatuh ke rumah jiran. Tak nak. Ini orang beriman. Siap dia beritahu ke jiran. Ji, saya ada nak renovate sikit, mungkin 3-4 minggu juga ni. Kau bising sikit, tak maaf lah, debu. Orang beriman. Jiran kata, jangan renovate. Jiran tu pula kena beriman lah juga. Dia kata jangan ikut akulah, rumah aku. Jadi gitu, itulah kehidupan persirah masing-masing. Sampai berikat macam tu, ulama besar muliakan jiran, jaga hak-hak jiran. Kita tengah malam ni, tiba-tiba suami kita, na'udzubillah, suami kita sakit tengah malam, atau mau anak kita ke kena digigit nyamuk, bukan gigit nyamuk lah, mana benda yang bahaya lah, perlu ke hospital ke, isteri tak ada bawa kereta, suami sesak nafas, siapa kita cari? Adik-beradik kita ke kawan guru WhatsApp?
ke kawan reunion dulu? Best friend forever. Siapa kita cari? Jiran. Jiran. Yang duduk BFF dalam Facebook tu kita tak cari dia. Kau dua bagi. Jiran dulu. Ada ada pepatah Arab sebut al-jar qabla dar. Tapi ni payah kita nak buat lah. Payah lah. Pilih jiran dulu sebelum beli rumah. Kita payah nak buat benda tu. Tapi at least kita nak beli rumah mungkin okay, saya duduk kuartus lah. Ataupun saya kena memang kerja sini, kena beli area sini. Tengoklah orang sekeliling tu juga. Tapi pepatah Arab memang sebut gitu. Al-jaru qabla dar. Jiran sebelum rumah. Maksudnya environment tu. Alhamdulillah kita kejiranan kita baik semua kat sini. Baik dah sangat. Tak tak tahu. Sampah dia letak dalam tong sampah saya. Tong dia penuh lah. Kaga juga. Ini sifat orang beriman. Dia tak bising. Kawan tu baru dapat anak, baru dapat baby. Tak bising, jaga. Muliakan jiran. Apa benda lagi biasa masalah jiran eh? Apa lagi? Apa lagi kes-kes yang berlaku tentang kejiranan? Kalau spesifik kat Putrajaya ni. Ada masalah ustaz, kita orang semua harmoni. Kita semua bahagia, beriman semuanya. Okeylah. Yang ketiga, yang terakhir, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Ini satu lagi sifat orang beriman, dia akan memuliakan tetamunya. Muliakan tetamu. Tamu yang datang. Hello. Apa jawab dulu? Kau ada emergency. Jawab dulu. Jawab tak apa. Kau isteri telefon. Abang kat mana? Betul ke kat surau? Tak apa dengar suara ustaz ni. Allah. Muliakan tetamu. Mulia tetamu ni sampai peringkat apa? Tadi saya baca dalam syarah satu hadis. Sampai peringkat bila bila Rasulullah bicara tentang fadilat ziarah orang sakit, sebaiknya kita keluarga orang sakit ni, suami kita sakit, orang datang ziarah suami, sebaik-baiknya seboleh-bolehnya kalau mampu hidangkan sesuatu untuk orang yang datang ziarah. Cerita ziarah orang sakit, fadilat ziarah orang sakit, tapi tetamu ni pula angkatlah paling kurang ke air. Ada biskut-biskut kering tak apalah ustaz, kita tengah susah hati ni ustaz. Tak, muliakan tetamu walaupun sedikit. Bagaimana orang-orang soleh yang terdahulu, mereka ni bila sakit, mereka akan suruh khadam ambil ni tetamu datang. Dia sakit. Ini bukan kewajipan lah. Tengok keadaan ustaz, saya dalam suami sakit, duit tak ada, barang tak ada. Lainlah. Kita yang ziarah pula yang kita bawa. Tapi sifat orang beriman. Dan dia tak kira. Kadang-kadang kita kalau tetamu tu orang kaya, kita layak lain. Orang biasa-biasa, kita layak lain. Orang glamour, dia layak lain. Orang biasa-biasa, dia tak berapa nak layak. Orang beriman, dia layak semua tetamu. Dia layak, dia muliakan tetamu. Sebab dia bukan fikir tetamu tu, dia fikir sifat memuliakan tetamu ni sifat orang beriman. Oh, kadang-kadang kita pergi ustaz, oh dia layak ustaz ni, baguslah. Siap cakap Arab lagi. Ustaz, sila makan ustaz. Dia baru main masjid surau, duduk main anak hantar. Sila ustaz makan. Ha, isteri dia pun datang. Ustaz, ni isteri hantar. Kita pun kerja bila pula aku bini kau ni. Kan, anak hantar. Tahu tak? Anak maksudnya? Saya. Hantar? Awak. Jadi dia ni baru duduk main masjid surau, anak hantar lah. Ajak ustaz makan kat rumah dia. Jadi happy lah dia. Isteri dia angkat makanan. Dia bagi tahu lah kat ustaz. Ustaz, ni isteri hantar. Bengong kejap ustaz ni. Ustaz pun kata, oh isteri anak. Sebab isteri siap tak ada sekali. Ada tak pernah tak balik, on the way balik. Tu ke bang? Muliakan tetamu. Muliakan tetamu. Allahu akbar. Ini sifat orang beriman. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tetamu yang datang kadang orang badui, ada orang bukan Islam, tapi orang tertarik dengan akhlak baginda. Dan ini sifat orang beriman. Ustaz, saya tak mampu nak layan istimewa-istimewa tak. Kita sebagai yang nak jadi tetamu pun satu hal juga. Yang nak jadi tetamu ni, kita sekarang zaman ada handphone kan, manfaatkanlah teknologi. Bagi tahu dulu nak datang WhatsApp, jangan duk main nak surprise. Hai, saya depan pagar. Kawan tu balik kampung, padang muka. Kita, saya alhamdulillah lah Allah, Allah bagi ilham. Kalau nak pergi rumah kakak ke, rumah kawan ke, rumah apa, kita bagi WhatsApp dulu. Eh, satu ni ingat nak pergi kat rumah je, mungkin dalam 9 pagi kot. Saya isteri anak. Bagi tahu. Pagi tadi. Nak pergi makan pagi rumah kakak kita. Dua hari lepas dah bagi tahu. Nak pagi Ahad ni nak pergi makan pagi kat rumah. Tak payah sedia apa-apalah nak bawa nasi dagang. Dalam 9 suku sampai ya. Bukankah kita memudahkan tetamu? Tuan rumah. Tuan rumah pun faham. Anggarlah sampai pukul berapa. Paling kakak seronok tak payah masak dia cakap. Bawa dah makanan. Nah, marilah dia tu. Lagi seronok tetamu, lagi seronok tuan rumah. Kita bawa makanan lagi. Tidurlah dulu kita kata. Lepas subuh tu tidur. Tahu dah dia nak rehat kan. Tidurlah dulu pukul 9 baru sampai. Jadi dia pun tak pening nak ready awal-awal. Pak minah subuh kita sampai. Oh makan. Kita yang nak jadi tetamu, mudahkan urusan tuan rumah. Bagi tahu awal-awal. Sebab biasa tuan rumah nak bersih dulu bilik air bawah kan. Dia biasa bersih kalau tetamu datang je. Jadi kita lah tu semua. Bukan saya kata kakak saya tadi. Tapi kita semua. Kan biasa kan dalam bilik air bawah tu kan ada spender, sotong, kering, udang apa semua. Ada bila kita tetamu beritahu awal dan dia sempat clear dulu. Dia tak rasa pun pindah bilik air atas. Kita mudahkan tuan rumah. Tuan rumah pula muliakan tetamu. Setakat yang kita mampu. Jadi inilah beberapa perkara yang bagai sedikit tazkirah malam ni. Moga-moga ada manfaat. Saya ucap terima kasihlah pada sahabat-sahabat dari Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan yang selalu buat program. Kalau ada tuan-tuan nak cek kiraan zakat, belakang-belakang ni ramai ni, emas ada 2-3 kilo seorang. Nak kira berapa kilo emas kena bayar, macam mana calculation. Ataupun kita yang bekerja 14 tahun yang lalu daftar potongan zakat gaji. Gaji dah naik 5-6 kali. Mungkin kita boleh check update dengan sahabat-sahabat kita di PPZ. Dulu kita kena pergi ke pejabat PPZ ambil nombor beratur. Sekarang dia orang datang buka kaunter ke van. Van itu bukan van jenazah, van zakat. Masuklah van zakat dulu sebelum masuk van jenazah. Boleh buat tagline dulu. Ya, masuklah van zakat dulu sebelum anda masuk ke van jenazah. Dia tolong kira. Lagi best, ini paling best. Kita suruh dia kira, dia orang pun kira-kira. Oh, akak, akak ni layak terima duit zakat. Ha, tu paling best. Mana dia pula bayar kita? Ha, dia seronok. Dan alhamdulillah satu, boleh tengok sahabat-sahabat kita tadi dekat luar tu. Dan sedikit juga saya nak maklum. Alhamdulillah saya sejak tahun 2014 dulu, saya dulu ada masalah resdung. Resdung teruk. Alhamdulillah untuk baca hadis Nabi berkenaan dengan habatus sauda. Jadi saya amal habatus sauda, keluar hingung, keluar sana, bersih, berkahak. Itulah cerita-cerita lama ni. Alhamdulillah Allah bagi kesembuhan masalah resdung saya. Sekarang ni boleh makan balik dah udang, belacan semua. Alhamdulillah. Isteri saya buat PhD masa tu, migraine teruk. Asyik suruh kita tarik rambut. Kita tarik je lah, masa tu tarik rambut kan. Saya kata saya dah lega makan habatus sauda ni, resdung. Cubalah amal sebab Nabi kata ubat segala penyakit, kecuali mati. Jadi, masa dia buat PhD tu, dia tu amal sampai sekarang. Dan alhamdulillah, Allah bagi kesembuhan masalah migraine. Saya resdung, isteri migraine. Jadi bermula pada tu saya ke mana-mana jabat masjid surau ceramah, saya makan pay ajak masyarakat amalkan. Seronok, seronok. Bila orang duduk amal batu sauda ni dan madu juga dan juga minyak zaitun, dia orang cerita, ustaz, lepas makan batu sauda minyak zaitun ni
lutut acik dah semakin ringan sikit rasa. Rasa bangun pagi kebas-kebas, sekarang ni lega nak pergi beli air, nak semayang terawih. Sakit pinggang, lega sikit ustaz. Seronok. Dan ada ramai juga yang acik-acik duduk share. Ni yang masalah anak-anak perempuan yang bila dia period tu, dia sakit perut tu, sesungut tu. Masalah sesungut tu. Ustaz, anak acik tak ada sesungut dah sekarang. Bila uzur okey dah. Ha. Masa dia tak ada semayang, sesungut. Ha. Dan kalau baru ni yang masa COVID baru ni sekarang, yang kena apa panggil long COVID ni. Long COVID. Dia kata lepas kena COVID sembuh dah, tapi pernafasan, nak jogging, nak apa tak berapa smooth. Jadi bila duduk aman, batu saudak ni, dia kata alhamdulillah pernafasan semakin okey. Saya kata alhamdulillah lah, moga terus istiqamah. Cuma masa COVID baru ni, ramai juga para-para yang duduk aman, dia kata macam mana ustaz, untuk anak-anak yang sekolah rendah susah nak makan kapsul. Jadi awal tahun lepas, saya buat satu dalam bentuk sachet cecair, kita campur abad soda, madu, kurma, delima. Jadi buka terus makan, rasa sedap. Ini untuk pujuk anak-anak kecil ni sebelum pergi sekolah, sebelum pergi kindergarten. Dia goyak makan. Ada masalah ulcer, masalah duk beringuh pagi-pagi tu, alhamdulillah. Jadi saya ada bau sikit ni, kalau ada yang rasa nak cuba amalkan. Cuma lepas buat yang saya share untuk budak-budak tu, mak-mak minta juga. Nak juga orang rasa sedap, dia kata. Dan yang ada saya buat juga, immunology tu, immune energy untuk orang dewasa, kesan segera. Yang jenis nak buang air besar, susah tu. Jadi melancarkan orang nak diet ke apa ke, insyaAllah lah membantu. Dan juga masalah ulcer. Saya rasa sekadar tu lah. Saya ambil kesempatan je sajalah sebut. Dan ada pembantu saya kat luar sana, kat sebelah van PPZ tu. Kalau dia rasa nak tengok lepas main syak nanti, moga-moga ada manfaatnya insyaAllah. Dan diberi kesihatan lah kita semua. Batu saudak ni dia menguatkan immune system badan kita. Terima kasih sekali lagi pada pihak PPZ dan kepada pihak surau dan semua yang hadir. Sekadar ini daripada saya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.